Saya uh, cukup kaget Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak Menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang Sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju Dengan kenaikan anggaran 1-2% jadi, itu saya minta ketegasan. Yang kedua, uh, ya, sekali lagi, data-data uh, yang Bapak pegang adalah uh, keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan partai, semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Baik, Pak waktu Prabowo. Habis. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan. Anda 2 menit. Silakan. Ya. Jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting, ya, anggarannya perlu kita tingkatkan. Tapi jangan keliru, ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi, itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik, supaya apa, supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai. Akurasinya jadi, menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan, dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita. Tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai kita menyaksikan debat capres putaran ketiga, kita harus mengatakan pada kesempatan ini, walaupun mungkin dengan berat hati. Bahwa capres nomor urut dua Prabowo Subianto benar-benar babak belur. Kalau pada debat capres putaran pertama yang memukul Prabowo hanya satu Anies, sekarang dua-duanya begitu, sudah dipukul Anies pada akhir-akhir pertandingan, akhir-akhir debat dipukul lagi oleh Ganjar Pranowo. Satu hal yang paling paling fatal kita perhatikan di sini Pak Prabowo mungkin karena tidak bisa mengendalikan emosi Anies sedang menjelaskan dia langsung membantah tanpa seizin moderator sampai ditegur moderator beberapa kali. Ini fatal sekali. Demikian juga Pak Prabowo tidak mampu mengemukakan data yang katanya keliru itu yang tidak kelirunya mana. Kalau persoalan data baik di kubu Anies Baswedan maupun di kubu Ganjar Pranowo, di sana kalau kita tidak keliru sama-sama ada mantan Panglima TNI. Pada kubu Anies Baswedan kalau kita tidak keliru ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Sedangkan pada kubu Ganjar Pranowo ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Sedangkan Prabowo Subianto kalau kita tidak keliru belum pernah jadi Panglima TNI dan belum Jenderal Bintang 4 masih Bintang 3. Kita dengar sekarang pada kubu Anies Baswedan dan kubu Ganjar Pranowo ini masing-masingnya ada ratusan jenderal. Malah ketua timnas Anies Baswedan Marsikal Media TNI Purnawirawan M Soegi, seorang jenderal TNI. Anies telah menjelaskan data-data mengenai tanahnya, data-data Mengenai persoalan pembelian alutsista yang selama ini, selama kepemimpinan Prabowo, berlangsung di Kemenhan, Prabowo mengatakan keliru. Yang benarnya mana, tidak dijelaskan di sana. Ketika Prabowo mengatakan nanti bertemu kita di luar, bahaya sekali ini memang untung saja Anies tidak melayani mau bertemu di luar. Ini persoalan-persoalan publik yang dikelola itu bukan perusahaan pribadi. Tapi itu adalah kementerian yang kepunyaan publik, yang kepunyaan rakyat. Kementerian Pertahanan itu bukan miliknya menteri pertahanan. Menteri pertahanan di sana hanya digaji untuk mengurus kementerian Pertahanan itu. Karenanya semuanya harus terbuka. Tidak ada yang harus diselesaikan dengan diskusi berdua. Lagi-lagi ketika itu disampaikan oleh Prabowo kepada Ganjar, Ganjar pun menolak. Tidak mau. Ganjar minta datanya kemukakan saat itu juga. Prabowo mengatakan tidak cukup waktu. Ketiga-tiga capres itu kan waktunya sama. Memang pendek-pendek. Seperti dikemukakan Anies Soswedan, di sidang-sidang internasional pun, waktunya tidak panjang pendek-pendek. Di sinilah kemampuan ketiga capres ini diuji. Bagaimana waktu yang pendek ini bisa dipergunakan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara pendek, lugas, tepat, dan padat. Malah Ganjar minta tunjukkan satu angka yang keliru itu. Prabowo ternyata tidak mampu menunjukkannya. Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan beri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turun, Pak. Kalau mau dikelosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bond International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Low Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Jelan -jelan. Pak Prabowo, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar waktu Bapak dua menit. Silakan, jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi. Tolong, ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID dua tahun di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Hmm. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang tim player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah Uh, pesawat bekas, ya. Saya ingatkan, Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas, Pak Ganjar. Bung Karno seluruh pes pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas, ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang. Pesawat bekas jadi banyak data, Bapak mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi uh, masukan. Ya. Jadi, uh, dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya kalau pesawat flying hours, ya. dan uh, tentunya kita. Pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi, kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID ada krisis, Ukraina, pangan naik, BBM naik, waktu habis, Pak Prabowo. Terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda satu menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf mendengarkan terakhir, capian MIF kita hanya 65,49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab, jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu, silakan berdiri di sini. Staf saya, oh, Anda mau bilang angkanya? Silakan naik ke sini, akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih, Pak Ganjar. Oke, tenang dulu, tenang dulu. Kami persilakan, Pak Prabowo, untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar waktu Bapak satu menit. Silakan, iya, jadi begini yang Bapak ungkapkan itu. Saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini satu. Pak. Oh, nggak bisa, saya tidak, tidak, saya tidak dikasih waktu. Jadi, Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi, saya, oh, saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF, MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, menteri pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga menteri keuangan yang banyak me, tidak menyetujui uh, disbursement. Jadi, mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Ini benar-benar, kelihatannya benar-benar sekali, Pak Prabowo malam ini berada di sudut ring yang sangat terdesak. Dan rakyat tentu bisa menilai. Satu hal lagi yang sangat mengejutkan yang disampaikan Prabowo dalam kesempatan ini, dia mengatakan Anies tidak pantas mengemukakan tentang etika dalam kesempatan debat ini. Dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi. Memang menjadi presiden panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan, ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik waktu habis. Ya, habis. Oke harap tenang dulu kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan satu menit silakan Bapak. Uh, jadi Saudara-saudara semua data yang Saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk kita buka-bukaan ya mau bicara food estate mau bicara apa uh, apa PT Teknologi Militer Indonesia kita buka iya kan? Jadi di mana masalahnya nah, Saudara? bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Apa kewenangan Prabowo mengatakan Anies tidak pantas mengemukakan tentang etika yang punya kewenangan menyampaikan pantas tidak pantasnya dikatakan atau disampaikan oleh seorang capres di dalam debat capres itu KPU atau moderator yang sedang memimpin debat. Tapi peserta debat tidak punya kewenangan mengatakan lawan debatnya tidak pantas menyampaikan sesuatu. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo di debat itu levelnya sama, sama-sama capres. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Data apa lagi yang kurang valid dari Anis? Dia mengatakan naik kenaikan gaji bagi prajurit TNI selama 4 tahun atau sekitar 4 tahun ini Prabowo menjadi Menhan dijelaskan Anis. Dan Anis mengatakan kalau dia nanti jadi presiden dia akan melakukan kenaikan gaji bagi prajurit TNI polri itu. setiap tahun satu kali satu tahun sahabat BN memang kelihatannya Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan emosinya yang kita takutkan nanti yang kita khawatirkan nanti apabila Pak Prabowo misalnya nanti didemo oleh rakyat didemo oleh mahasiswa lantas perwakilan mahasiswa mungkin ada 22 orang 15 orang berdiskusi di bawah ke ruangan untuk berdiskusi dengan Prabowo. Jika nanti Prabowo tidak bisa mengendalikan emosi seperti ini, ketika mahasiswa itu bicara keras, kita khawatir Pak Prabowo ini nanti akan kehilangan kendali. Kita khawatir. Sedangkan ini bicara sama-sama capres, dia nyaris tidak bisa mengendalikan emosi kita tanya apalagi nanti kalau dia bicara dengan pendemo yang mahasiswa masih muda-muda yang bicaranya sangat egaliter sangat kritis. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana nanti sikap Pak Prabowo menghadapi para mahasiswa ini. Bagaimana? Dan kita sangat khawatir nanti akan terjadi hal-hal seperti yang terjadi di era Orde Baru, di mana demokrasi jadi terpasung, suara jadi terbungkam, ini membuktikan sekali. Di debat ini rasanya tidak ada yang perlu diemosi-emosikan. Ketiganya ini bicara, levelnya sama. Dan sama-sama berbicara untuk negara bukan untuk pribadi. Sama-sama berbicara untuk kepentingan bangsa bukan untuk pribadi. Untuk apa emosi? Sahabat BN. Memang kita benar-benar ni prihatin melihat Pak Prabowo yang tidak mampu mengadalikan emosi. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.